Halo, Bu Linda Yarni. Ancak pemandangannya di belakang di rumah Bu Linda Yarni duduk aku. Kiri Kemarilah lantai tiga tuh ya. ngancak pemandangannya kan. Duduk ke lantai tiga Bu Yarni ke sudut itu mungkin ya. Ah, cek kan tua cek ruangannya kok. Tapi catnya lama, cat kuning. Ini catnya beda. Mantap, manis, manis Linda. Linda, manis. Cocok je warna jilbab eh. Ya, Bu. Ya, dengan CPL-nya. Aduh, tapi kadang bagai di belakang Linda. Tapi kadang di mana tuh, Linda? Mantap. Kemarin, Ibu, langsung siku aduh tapi kai, Bu. Ya. Tapi kerja Maya tuh masih cat lamu itu. Mantap nah ambil lokasi mah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat bergabung di Zoom meeting kita dalam acara pelepasan mahasiswa KN. Izin Pak Rektor, Pak Dr. Ash'ari MSI, bagaimana Pak kita mulai saja acara kita ini, Pak? Silakan. Baik. Lanjut saya mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Ibu Rektor IAIN Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Rektor 1, 2 dan 3 IAIN Bukit Tinggi, Bapak-bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Bukit Tinggi beserta segenap pimpinan lembaga di IAIN Bukit Tinggi. Salam hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, pembimbing lapangan dan panitia kuliah kerja nyata IAIN Bukit Tinggi tahun 2021 ini yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKN kita pada tahun ini. Teristimewa, salam hormat kami kepada mahasiswa dan mahasiswi KKN IAIN Bukit Tinggi yang kami harapkan dan yang kami banggakan. Pertama-tama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin berkat izin dan redanya pada pagi yang berbahagia ini, acara yang kita tunggu-tunggu, pelepasan mahasiswa KKN IAIN Bukit Tinggi tahun 2021 kita laksanakan melalui virtual Zoom meeting pada pagi yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah sampaikan buat Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terkirim kepada Nabi kita dan para keluarga dan sahabat beliau dan orang-orang yang ikut dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, yang insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Ketua Lembaga yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu kita Dr. Randa Hajah Rahmiati MAG. Kepada Ibu Dr. Randa Hajah Rahmiati MAG, kita silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون.
wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajra illa in ajriya illa la rabbil alamin. Fattaqullaha wa fattaqullaha wa atii'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Dr. Najah Rahmiati MAG. Semoga Ibu yang membacakan dan kita yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sama-sama diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya cara yang kedua adalah hantaran kata, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Bukit Tinggi kepada Bapak Dr. Afrinaldi MA. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirim buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Rektor IAIN Bukit Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, karena kita dapat informasi Ibu Rektor sedang berada di luar dalam kegiatan dinas luar. Yang sama kita hormati Bapak-Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak dan Ibu Dekan, Direktur Pasca, Ketua Lembaga, kemudian Bapak Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, dan kawan-kawan dari LP2M yang telah mempersiapkan kegiatan kita dari awal pelaksanaan proses KKNDR yang telah dirancang sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Wabil khusus tentu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu DPL, dosen pembimbing lapangan, yang alhamdulillah sebanyak 114 orang telah kita sosialisasikan coachingnya kemarin dengan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan itu. Kemudian kami atas nama LP2M juga berterima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor yang telah memfasilitasi kegiatan kita mulai dari proses sampai alhamdulillah pada akhirnya hari ini kita akan melakukan proses pelepasan atau menyerahkan mahasiswa kita kepada wali nagari atau camat ataupun bupati dan wali kota mereka
walaupun secara daring. Namun tentu ini tidak mengurangi makna dan arti KKN kita yang pelaksanaannya pada tahun lalu dan tahun ini telah diputuskan oleh Ibu Rektor karena mengingat kondisi pandemik untuk melaksanakan secara daring. Bapak Rektor yang kami hormati, izinkan kami juga menyampaikan untuk Zoom meeting pada sekarang ini diikuti oleh DPL kita karena kapasitas Zoom meeting kita terbatas sehingga kita tidak mengundang mahasiswa melalui Zoom meeting ini. Tapi alhamdulillah mahasiswa kita yang berjumlah 1.885 orang itu mengikuti secara live di YouTube. Dan telah kita pantau, alhamdulillah YouTube kita yang channelnya sampai hari ini banjiri oleh mahasiswa kita yang jumlahnya ribuan. Nah, tentu ini adalah apresiasi kita kepada BP, Badan Pelaksana KKN yang telah mempersiapkan semua kegiatan kita dari awal. Tanpa mengenal lelah, baik pagi, siang maupun malam. Bahkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita DPL beberapa hari yang lalu terkait dengan pembimbingan yang disesuaikan dengan bidang keahlian dosen, itu pun juga direspon oleh kawan-kawan BP dan alhamdulillah pengelompokannya pun sudah dicoba untuk memetakan kembali mahasiswa-mahasiswi kita yang akan dibimbing berdasarkan rumpun disiplin keilmuan. Tentu ini bukanlah pekerjaan yang sederhana dan pekerjaan yang memakan waktu yang sedikit, tapi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, dari rangkaian yang panjang itu tentu kami berterima kasih dan mengucapkan penghargaan atau apresiasi kepada kawan-kawan BP, Badan Pelaksana, sehingga kita bisa melaksanakan dan menunaikan tugas akademik kita untuk membantu mahasiswa kita ber-KKN. Walaupun pelaksanaannya secara daring, namun seperti yang telah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, esensinya adalah kita memberikan proses pembimbingan secara akademik kepada anak-anak kita. Mohon nanti kiranya kepada Bu Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan arahan serta masukan-masukan untuk anak-anak kita yang berada nanti di lokasi KKN. Karena pada dasarnya ber-KKN walaupun di lokasi atau di kampung mereka sendiri, beliau kan adalah membawa nama lembaga kita atau institusi kita, YIN Bukit Tinggi. Agaknya sebagai pengantar dari kami LP2M, itulah yang bisa kami sampaikan. Karena data-data terkait dengan jumlah mahasiswa pun sudah kami sampaikan kepada pimpinan rektorat. Ada 13 provinsi yang dilibatkan pada KKN kita hari ini. Ada 82 kabupaten dan kota yang terlibat dan satu berada di luar negeri, khususnya adalah di daerah Thailand Selatan atau Patani. Dan kemudian insya Allah KKN akan kita lepas hari ini dan bermula pada tanggal 10 Juni dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 30 Juli tahun 2021 ini. Kemudian kami juga mohon kepada Bapak Ibu DPL, mohon dibimbing anak-anak kita. Karena KKN kita hari ini adalah pada prinsipnya mengajak mereka untuk belajar di lapangan, untuk melakukan observasi terkait dengan dinamika yang terjadi di daerah mereka. Kemudian beritahukan juga kepada anak-anak kita, silakan dikumpulkan data, terserah metodenya seperti yang telah mereka pelajari dalam kajian metodologi, dan kemudian ajak mereka untuk berdiskusi hasil dari observasinya, hasil dari FGD-nya, hasil dari wawancaranya dengan stakeholder-stakeholder yang ada di lokasi, kemudian kita formulasikan menjadi sebuah karya. Insya Allah inilah bahagian dari ijtihad kita
untuk mencoba mempersembahkan yang terbaik untuk lembaga, sehingga ini membantu perguruan tinggi kita dan program studi kita untuk menjadi lebih baik, mendapatkan akreditasi yang jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Rektor, agaknya kira-kira itulah yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak Rektor menyampaikan sambutannya dan berikan arahannya kepada kita bersama, dan kemudian melepas mahasiswa kita secara resmi, penyerahannya secara virtual ya, penyerahannya secara virtual kepada masyarakat, dan tentu mengabdikan semua ilmu-ilmu yang telah beliau dapat selama di bangku perkuliah, diaplikasikan di tengah lapangan, dan nanti sekembalinya mereka juga mendapatkan manfaat. Sehingga mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata ini, sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Demikian saja, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada terucapkan pada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukit Tinggi, Bapak Dr. Afrinaldi MA. Selanjutnya sambutan sekaligus pelepasan mahasiswa KKNDR, kuliah kerja nyata mahasiswa dan mahasiswi IAIN Bukit Tinggi tahun 2021 oleh Rektor IAIN Bukit Tinggi kepada Bapak Dr. Ash'ari MSI. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu haqqa hamdih, wa nashkuruhu haqqa syukri, salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu DPL, untuk pelaksanaan KKN IAIN Bukit Tinggi di prodi 2021, seluruh kawan-kawan di pengelola LP2M wabil khusus mahasiswa yang hadir di live YouTube, sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua LP2M tadi, ada yang di YouTube dan ada juga yang di Zoom untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi saya lihat di YouTube ada sekitar 500 lebih mahasiswa. Alhamdulillah, ini tentu mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik acara kita, acara pelepasan untuk kegiatan KKN DR. Bapak-bapak dan ibu-ibu, putus. Mudah-mudahan mahasiswa kita yang mengikuti perlombaan di UIN bisa meraih prestasi dan mempersembahkan prestasi terbaik
kampus kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa di masa pandemik ya, masa COVID yang kita belum tahu ini kapan berakhir masa pandemi ini, termasuk juga proses kegiatan PBM kita yang kita sampai sekarang masih menerapkan dalam bentuk pelaksanaan yang terbatas dengan metode hybrid. Ada mahasiswa yang pelaksanaan praktek di labor, kegiatan di labor sebahagian sudah kita laksanakan dalam jumlah yang sangat terbatas, dan kita belum tahu di semester yang akan datang bagaimana bentuk pelaksanaannya. Tapi sekarang kita tengah mempersiapkan dengan Satgas COVID-19 YN Bukit Tinggi untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda. Rencana kita mencoba melaksanakan perkuliahan paling tidak dengan semester-semester yang kita pilih dan jumlah lokal dan mahasiswa yang kita pilih juga. Nah, sekarang tengah kita persiapkan berkoordinasi dengan pihak Pemda, karena bagaimanapun nanti jika kemudian ini kita laksanakan, ada banyak mahasiswa tentunya akan masuk ke Bukit Tinggi dan Agam, dan tentu sedikit banyaknya perlu kita lakukan berbagai hal persiapan. Tapi dari sisi kesiapan kita secara fisik, sarana prasarana untuk prokes, alhamdulillah kita sudah memadai, hanya saja memperkuat hal-hal yang terkait dengan kesediaan sarana prasarana air, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya. Secara prinsip kita, secara sarana kita sudah siap. Mungkin kita akan sondingkan terus kepada Bapak Ibu dosen perkembangan-perkembangan terkini terkait persiapan kita untuk perkuliahan di semester ganjil ini. Tapi sebagai informasi awal, itu baru yang bisa kita sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan mahasiswa yang hadir di kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat-ingatkan kembali. Sebagaimana juga sudah kita sampaikan dulu di waktu pembukaan coaching, bahwa pelaksanaan KKN kita sama dengan tahun yang lalu, yaitu KKN DR ya, dengan segala keterbatasan, dengan kondisi yang ada dan beberapa hal lain terkait dengan situasi kita di pandemi ini, maka pilihan kita melaksanakan KKN adalah apa yang sudah kita sampaikan, yaitu KKNDR. Ini tentu tidak mengurangi makna pengabdian kita kepada masyarakat. Karena sejatinya kita sebagai insan akademik, pengabdian kepada masyarakat itu adalah bahagian inheren di dalam kehidupan akademik kita, selain penelitian dan pendidikan tentunya. Nah, pengabdian ini merupakan hal yang melekat di dalam tridharma perguruan tinggi, dan oleh karenanya kita tentu melaksanakannya dengan baik. Nah, satu di antara kegiatan itu bagi mahasiswa kita adalah kegiatan kuliah kerja nyata dalam bentuk kuliah KKND seperti tahun yang lalu. Nah, untuk itu kami tentu menghimbau dan menyampaikan kepada kita semua, para mahasiswa, mari dilaksanakan ini dengan baik. Ya, mari ini dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya sekedar untuk melaksanakan rutinitas saja. Kegiatan rutinitas itu artinya ya, kalau sudah melewati semester sekian itu sudah ber-KKN. Kemudian sudah berada di prodi bulan ini sudah KKN jadwalnya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas kegiatan akademik saja, tapi mari ini kita betul-betul laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sebagai insan akademik.
ya. Dengan KKNDR ini bukan berarti kita apa ya santai-santai, karena titik tumpunya dengan bahasa saudara lebih banyak di rumah, lalu kegiatannya di rumah saja. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi bagaimana saudara bisa berkontribusi, berpartisipasi aktif di dalam kehidupan masyarakat. Itu makanya di dalam coaching saudara sudah mendapat beberapa materi, bagaimana saudara diarahkan menghasilkan sebuah karya ya, nanti dibimbing oleh dosen. Nah, tolong ini sekali lagi saudara perhatikan dengan baik, betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga kita ingat-ingatkan kembali bahwa kita semua adalah duta dari kampus, duta dari Kementerian Agama. Ya, duta dari kampus, kita adalah perguruan tinggi keagamaan. Ya, sebagaimana yang kita pahami, mahasiswa kalau dari perguruan tinggi keagamaan itu menjadi role models. Ya, menjadi role model di tengah masyarakat, menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi pilot project di dalam hal-hal terutama di dalam kehidupan beragama. Ya, tolong ini menjadi perhatian serius bagi saudara. Saudara adalah leader ya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi tolong ini betul-betul diperhatikan, jangan ini dianggap remeh. Jangan ini dianggap sepele, saudara adalah orang-orang yang diteladani, dicontoh, dijadikan model oleh masyarakat. Nah, tolong itu diperlihatkan dengan baik, tolong perhatikan etika, akhlak dalam bergaul, bertutur kata, menempatkan diri di tengah masyarakat dengan baik, bergaul dan lain sebagainya. Ini mohon ini diperhatikan. Dia sepele, ringan saja, tapi kalau tidak kita hati-hati, tidak kita jaga, efeknya ini tentu sangat luar biasa ya, bagi tidak hanya bagi kita secara pribadi, tapi juga secara kelembagaan. Nama kelembagaan juga tentu menjadi taruhan di dalam hal ini. Nah, mohon ini diperhatikan betul, tolong dijaga nama baik kampus, dijaga nama baik Kementerian Agama, karena bagaimanapun kita sangat sensitif ini. Sangat sensitif dalam pengertian sedikit saja kita keliru, sedikit saja kita hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang menjadi catatan bagi masyarakat, hal-hal yang terkait dengan bahwa mahasiswa dari perguruan tinggi agama, itu selalu menjadi catatan, ya, menjadi hal yang diperbincangkan di publik. Hati-hati saudara menempatkan diri, hati-hati dalam bertindak, ya, bertutur kata, lihatkanlah kepribadian sesuai dengan kepribadian kita tentunya dari perguruan tinggi keagamaan. Kemudian perlu juga kita ingat-ingatkan kembali bahwa saudara lebih banyak bergaul dengan masyarakat, masyarakat akan menjadikan saudara teladan, jadi leader. Nah, tolong hal-hal yang sangat prinsip di dalam beragama itu saudara betul-betul saudara kuasai. Saudara bisa menjadi leader ya di dalam kehidupan-kehidupan beragama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan sebaliknya, jangan saudara yang menjadi atau bahkan lari dari kegiatan itu. Seperti yang kita sebutkan di awal dulu ya, kegiatan keagamaan, tampil dalam ceramah, menjadi khatib, menjadi imam, itu menjadi bahagian yang kita laksanakan. Jadi tidak bisa kita lari dari sana. Jadi tidak bisa kita apa, terutama yang laki-laki ya, di hari Jumat itu datang ke masjid sudah dilihat-lihat, sudah masuk, sudah azan orang atau bagaimana, untuk menghindari ya, untuk menghindari jadi khatib dan lain sebagainya. Ini bukan satu hal yang baik, dan ini tentu saya yakin dan percaya saudara sudah mempersiapkannya dengan baik terhadap kemampuan-kemampuan dasar keagamaan yang dibutuhkan yang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian perlu juga kita ingat-ingatkan kembali saudara sesuai dengan kompetensi saudara, ada yang dari Fakultas Syariah, ada yang dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan,
ada dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, tentu ini menunjukkan juga adalah kompetensi, keahlian, keilmuan saudara. Nah, mari itu ditunjukkan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, sesuai dengan kompetensi kita. Sesuai dengan kompetensi kita, kita tentu berkontribusi sesuai dengan kompetensi keilmuan kita. Ya, jadi ini memang betul-betul menjadi catatan, menjadi perhatian saudara bagaimana kita berkontribusi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Ya, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kemudian juga saya juga ingin mengulang-ulang kembali apa yang sudah disampaikan di awal dulu waktu pembukaan coaching, bagaimana Kementerian Agama sekarang ini menempatkan moderasi beragama ya sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, tolong saudara berperan untuk itu seperti yang sudah kita sampaikan di awal dulu. Jadi kita berperan bagaimana kita terbuka terhadap keragaman ya. Keragaman yang ada di masyarakat, ya, keragaman, perbedaan pandangan, perbedaan hal-hal terkait dengan ide-ide dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu. Dan kita kelola perbedaan itu dengan baik, dan dia tentu akan menjadi sebuah sumber kekuatan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini di antara yang sudah kita sampaikan dan kembali ini sekarang kita ingatkan kembali karena saudara secara resmi ya akan dilepas untuk kegiatan kuliah kerja nyata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita ini nanti tentu akan dibimbing ya melalui berbagai kanal-kanal komunikasi yang ada. Mohon nanti kerjasama kita semua, Bapak dan Ibu, kita intensifkan komunikasi, pantau anak-anak kita di lapangan yang berkegiatan. Kita dari pihak kampus selalu mengupayakan bagaimana juga ada titik-titik tertentu ya, daerah-daerah tertentu, kantong-kantong mahasiswa yang relatif banyak, itu bisa kita kunjungi. Jadi kita sedang mempersiapkan itu. Kalau tahun lalu kita memang sama sekali tidak bisa melakukan monitoring ya, peninjauan ke lapangan. Nah, untuk tahun ini insya Allah, kita mengupayakan pada titik-titik tertentu di daerah-daerah tertentu yang mahasiswa kita relatif banyak, itu kita mengupayakan coba turun ke lapangan untuk bisa melihat kondisi mahasiswa kita yang KKN di sana. Sembari kita berkoordinasi dengan pihak pihak kabupaten, unsur pemerintah di tingkat bawah, apakah nagari di kecamatan, mudah-mudahan itu beberapa titik itu bisa kita laksanakan. Kita sudah merencanakan dengan LP2M dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan sebagai bahagian dari upaya pelaksanaan KKN kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Mohon nanti kerjasama kita semua, Bapak dan Ibu DPL, untuk bagaimana mengawasi, memantau, memonitor anak-anak kita di lapangan agar kemudian pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik. Mohon juga nanti diingatkan anak-anak kita, mohon dijaga prokes, ya, protokol kesehatannya, ya, jadi pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, itu bukan hanya sekedar untuk diucapkan saja, tapi betul-betul kita laksanakan, betul-betul dilaksanakan. Mohon ini tolong diingat-ingatkan kembali kepada anak-anak kita. Kami yakin tentu semua kita sudah punya WA group. Jadi selalu disondingkan di WA group hal-hal terkait dengan kelancaran komunikasi dengan mahasiswa di lapangan. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait juga dengan kawan LP2M, ini mohon dilaksanakan apa yang kita sudah diskusikan bahwa ini tentu kita sejalankan dengan kepentingan akreditasi, bagaimana tata kelola KKN kita ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain berbasis kegiatan siklus PPEPP. Mohon nanti seluruh kegiatan ini dari awal kita merencanakan sampai nanti di akhir ketika kita akan mengevaluasi untuk kita harapkan adanya peningkatan-peningkatan, perbaikan-perbaikan ke depan, seluruhnya terdokumentasi dengan baik dan bisa diakses oleh publik
karena ini adalah bagian dari dana negara yang kita gunakan dan kemudian kita pertanggungjawabkan dalam penggunanya dalam bentuk mengekspos kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk kegiatan KKN ini. Ini mohon nanti bisa terdokumentasi dengan baik seluruh kegiatan kita sampai nanti di akhir kita mengevaluasi. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sebelum kita lepas ya mahasiswa kita untuk ber-KKN DR di tahun 2021 ini, kami pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak LP2M, dosen, mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif ya untuk kelancaran kegiatan kita dari awal dulu, mulai dari pendaftaran dengan segala keterbatasan kondisi, gangguan-gangguan sinyal dan sebagainya. Alhamdulillah kita berhasil sudah melewati itu dan sampai pada proses akan melaksanakan ini. Mudah-mudahan segala dedikasi kita, curahan pikiran, tenaga, waktu yang kita berikan dibalasi oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan berserah diri kepada Yang Kuasa, sembari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di lapangan, di tempat dan di lokasi masing-masing bisa terlaksana dengan baik dan di dalam lindungan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kuliah kerja nyata DR IAIN Bukit Tinggi tahun 2021 ini kita lepas secara resmi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor IAIN Bukit Tinggi, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Asyari MSI, yang telah secara resmi melepas mahasiswa kuliah kerja nyata IAIN Bukit Tinggi pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kegiatan KKN kita pada tahun ini berjalan dengan sukses hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara untuk berkahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian kegiatan kita dari awal saat ini dan selanjutnya diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini doa akan dibacakan oleh Al-Ustaz Asrul Harhab Emsos. Kepada Ustaz kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan diijabah dan kegiatan KKN DR ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutakhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna a'sal qayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة
غفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan serta curahan rahmat-Mu, dengan penuh ketundukan dan kehusyukan, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pemimpin kami, kepada para pejuang dan pahlawan bangsa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-Mu, serta masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Rab, pada hari ini kami melaksanakan pembukaan KKN daerah tahun 2021. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, ya Rab, berikanlah kelancaran dan kemudahan di setiap aktivitas yang kami lakukan. Serta berikanlah kepada kami ilmu yang berkah, yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga, lembaga, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa adillatu syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'ad din, wa ja'alillahumma Indonesia aminatan mutma'innah, wa jami'a biladil muslimin. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Kalau Ustadz Azrul Harahap, semoga doa yang kita aminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu dosen dan mahasiswa yang berbahagia, sebelum penutup acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya ada informasi dari Sekretaris Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata dari LP2M GMPD, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tafsir MHD. Kepada Bapak Tafsir, kita silakan ya, sebagai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang kami sampaikan dalam hubungan dengan pelaksanaan KKN kali ini hanyalah yang pertama, sekiranya masih ada dari Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang ingin berkati tempat, kami masih melayani, tetapi dengan mengajukan calon change please, calon ganti tempat. Sebab kami juga kehilangan ide ya, untuk mencarikan tempat untuk Bapak Ibu, karena begini penyebabnya. Dosen yang terpanjang, komposisi dosen yang terpanjang itu dari Tarbiyah. Sementara mahasiswa yang terbanyak itu adalah dari Febi. Nah, ini menjadi kesulitan bagi kami untuk meletakkan Bapak Ibu pada posisinya. Gitu. Ini saya mohon, ada beberapa nama kemarin yang kemudian setelah saya masukkan ke dalam draft, kemudian diganti. Jadi hasil coaching kemarin, kemudian ada yang
meminta dengan mengajukan calon, ya saya cukup bertanya, sudah konfirm belum? Udah, kalau udah konfirm langsung saya ganti. Kemudian ada yang rata-rata dengan mengajukan konfirm, saya cuma itu saja. Ada yang belum tertempatkan pada tempatnya, saya mohon maaf dan saya masih menunggu sampai 3 hari ke depan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi mahasiswa yang live di YouTube, kami harapkan juga untuk mengisi daftar hadir. Karena nanti ini akan kami laporkan kepada pimpinan dalam pelaporan pelaksanaan KKN tahun 2021 ini. Juga Bapak, Ibu, dosen pembimbing, kami juga berharap dapat mengisi daftar hadir kegiatan pembukaan. Hanya itu barangkali informasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Fadli yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tafir atas informasinya. Bapak Ibu, dosen pembimbing, sekaligus mahasiswa yang live di YouTube, acara kita pada hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita KKN, pengabdian masyarakat kuliah kerja nyata tahun 2021 ini berjalan dengan lancar dan sukses hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya undur diri. Mari kita ucapkan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.